Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga seluruh dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini mari kita membuat garis dari lobak. Kemudian untuk bagian tengahnya sini aku pakai timun dan juga tomat cherry. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya. Jadi pertama di sini udah aku siapin lobak. Ukurannya tuh cukup sedang ya, teman-teman. Kemudian setelah dikupas, di sini aku potong jadi 3 bagian. Jadi yang lainnya tuh bisa dibikin konten yang lain gitu kan ya, bisa dibikin bunga garnish lain. Nah, lanjut teman-teman, setelah itu aku tuh iris menyerong seperti ini. Jangan terlalu tebal dan juga terlalu tipis. Pokoknya sedang aja. Di sini aku bikin sekitar 10 ya, teman-teman, karena aku bikin 2 layer. Jadi layer yang pertama itu ukurannya lebar besar. Dan layar yang kedua itu diusahakan lebih kecil daripada layar yang sebelumnya gitu, karena kan mau 2 layar, di bawah yang besar, di atasnya yang kecil. Lanjut, simpel banget pokoknya teman-teman, kita bentuk seperti ini aja. Nah, untuk teman-teman yang tertarik sama peralatan dan pisau garis yang aku pakai, untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi gitu kan ya. Nah, kalau udah di sini dipisahin ya, jangan sampai bingung gitu kan ya nanti pas mau pakai teh. Nah, di sini juga aku bikin kayak ada kelopak di dalam kelopak gitu kan ya. Jadi kesannya tuh kayak berlubang gitu. Nah, dibentuk seperti ini aja, cukup simpel. Kalau udah direndam dulu supaya lebih segar. Tapi kalau misalkan teman-teman khawatir nanti bakal jadi crunchy dan mudah patah, ya udah dibiarin aja. Nah, seperti biasa di sini aku bikin kayak tatakan atau potnya atau penyanggahnya ya teman-teman. Di sini aku menggunakan timun yang ukurannya lumayan panjang. Kemudian diberi sayatannya itu di bagian bawah 5 dan di bagian atas juga 5. Untuk di bagian atasnya diisi di bagian kosong. Lanjut, aduh teman-teman ya, maraton ini. Nah, untuk bagian atasnya seperti yang teman-teman lihat di sini aku pakai timun. Timunnya juga ada 2 layer. Yang satu ukurannya lebih panjang dan yang satu ukurannya lebih pendek gitu kan ya. Kalau misalkan belum bisa diambil pas sudah dibentuk, kita kayak dikocok-kocok dulu. Nah, dikocok-kocok kayak di, ya pokoknya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan masih kesusahan, teman-teman bisa ambil pisau yang lain. Pisau biasanya aku tuh pakai untuk nyodoknya ya teman-teman, nyodok kayak pakai pisau garnish yang bentuknya bergelombang. Nah, untuk penyanggahnya ini tuh biar kayak menyatu antara putik dan yang bawahnya itu, biar nggak ada gap gitu kan ya, jarak. Jadi sini aku buangin terlebih dahulu menggunakan pisau garnish yang bentuknya bergelombang gini ya teman-teman, langsung ke tengah. Jadi tengahnya tuh jadi cekung gitu kan ya. Nah, kalau udah tinggal kita siapin aja. Mau dikasih pewarna juga boleh ya teman-teman. Biasanya tuh aku suka ngasih pewarna makanan warna kuning untuk lobak yang warnanya putih. Dan kalau sudah tinggal kita pasang aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, sudah support channel ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, semoga suka dengan channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu. Kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Sampai bertemu lagi di video aku berikutnya. Terima kasih.